teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel saya, Zakia Encle. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara menghapus klaim hak cipta. Kemarin saya kan upload video gitu kan. Kemudian ada email masuk dan pemberitahuannya yaitu klaim hak cipta. Nah, ini dia teman-teman. Dari pihak YouTube, kalau konten saya itu klaim hak cipta yang itu judulnya Kita Shopping Yuk, kita itu kan ada, kita kan shopping di net dan kemudian itu ada musiknya gitu ya, kayak gitu. Dan ini dia emailnya. Cara ngilangin hak cipta itu, kita di sini klik lihat detail klaim ya, ini yang ada di kotak biru ini, kita klik. Yang mana nih teman-teman? Iya bener, lihat detail klaim ya kan. Kemudian kita buka URL. Kita lanjut ke studio. Dan nah, ini dia video yang ini. Tuh, kemudian kan ini kita dialihkan ke ini ya kan, nih. Ini dia ringkasan dan status hak ciptanya nih di menit ke 4:10 sampai 4:57. Nah, untuk itu kita lanjut aja ke pilih tindakan nih yang tulisan biru ini, kita pilih tindakan aja ya. Klik pilih tindakan. Nah, kemudian kita di sini suruh milih apakah ada pilihan hapus konten yang diklaim itu, apakah trim segmen itu dipotong videonya atau ganti lagu atau nonaktifkan suara lagu. Kita pilih terserah ya mau yang mana ya. Nah, kalau gitu kita nonaktifkan suara lagu aja atau bisa juga ganti lagu. Coba kita klik ganti lagu. Kita klik ganti lagu. Ya. Di sini nah, ini dia ya. Kemudian saya pilih ini aja yang paling bawah itu tulisan nonaktifkan suara lagu saja. Nah, ini kita checklist. Di sini ada tulisannya hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan bagian suara lainnya. Opsi ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan mungkin tidak berhasil jika lagu tersebut sulit dihapus. Udah, kita pilih ini aja deh. Kemudian klik lanjutkan.
kemudian kita klik nonaktifkan suara. Tuh, dan ini sedang diproses videonya oleh pihak YouTube ya. Dan katanya ini perlu waktu agak lama. Ya udah, kita tutup aja jendela ininya, tutup aja ya. Kita biarkan aja, udah seperti itu aja teman-teman. Kalau kita kena hak cipta, jadi nggak usah hapus video kita ya kan. Udah susah-susah kita bikinnya, malah kena hak cipta. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang videonya kena klaim hak cipta ya. Jadi nggak usah dihapus kayak gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen videonya di bawah ini ya. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.